Hey, what's up guys, bagaimana kabar kalian semua? Semoga kalian baik-baik saja hingga balik lagi bersama gue Zu yang pasti tetap stay to the santuy. Bagaimana, apakah kalian semua sudah kangen dengan saya? We come back dengan membahas sebuah alur cerita film yang berjudul Kung Fu Panda 4 yang dirilis pada tahun 2024. Sorry to say, bagi kalian yang sering sekali menanyakan Bang Zu kemana sih? Kok Bang Zu jarang banget upload? Sebenarnya tuh gue sedang belajar bahasa Jepang di Jepangnya langsung ya guys ya. Dan bagi kalian yang berminat untuk melihat keseharian gue di Jepang, langsung aja cek channel Stay to the Santuy. Berhubung film kali ini sendiri merupakan film yang banyak sekali di request oleh kalian, maka dari itu kita akan membahasnya sekarang. Ya udah, daripada kita membuang-buang waktu untuk opening, mending kita langsung aja masuk ke dalam inti di dalam video kali ini. And jangan lupa intro dulu cuy. Huh? Scene pun dimulai di mana kita ini diperlihatkan beberapa ekor kambing pekerja tambang. Di mana di sela-sela mereka yang sedang bekerja, tanpa diduga tiba-tiba mereka ini diserang oleh seseorang yang tak lain dan tak bukan adalah Tai Lung yang ternyata berhasil keluar dari dunia roh. Sambil berkata lantang, Tai Lung ini mengatakan bahwasannya tidak ada yang bisa menghentikan dia sekalipun itu merupakan Dragon Warrior. Sementara itu di keesokan harinya, kita pun diperlihatkan kedua ayah dari si Po, yaitu Mr. Ping dan juga si Lee yang nampaknya sedang ingin mendirikan restoran terbaru mereka berdua. Dan jelas restoran yang akan mereka bangun adalah restoran mie, namun bedanya si Mr. Ping ini enggak sendirian melainkan ada Mr. Lee. Untuk mempersimpel, kita panggil aja Mr. Ping ayah tiri dan juga Mr. Lee adalah ayah asli atau ayah. Di dermaga, kita pun diperlihatkan ternyata Po berada di tempat tersebut yang dimana Po ternyata sedang bertarung dengan seekor monster pari. Semua hal itu dikarenakan monster pari itu ternyata memakan 3 ekor anak babi yang mengakibatkan Po pun menghajar habis-habisan ikan pari itu sampai ia memuntahkan 3 anak babi tersebut. Setibanya kembali ke desa, di saat itulah kita pun diperlihatkan para warga yang ternyata telah menanti kedatangan Po sebagai Dragon Warrior yang dimana mereka semua pun meminta tanda tangannya. Po yang sangat amat so excited menandatangani apa yang dipintakan oleh para fansnya sampai lupa bahwasannya ia menandatangani pala gurunya sendiri yaitu Master Sifu. Dilanjutkan dari Po yang pada akhirnya datang ke restoran baru milik kedua ayahnya, di mana di saat itu Po pun berpidato sebentar hingga pada akhirnya dia pun memotong pita dengan menggunakan tongkat yang diberikan oleh Master Oogway. Setelah seremonial berakhir, kita ini diperlihatkan bahwasannya ada 2 ekor anak panda dan juga 1 ekor anak babi yang menanyakan kepada Po kemanakah perginya 5 pendekar. Dengan imut, Po pun langsung menjelaskan ke para anak kecil itu bahwasannya masing-masing dari para pendekar sedang menjalankan misinya. Untuk beberapa waktu ke depan, maka dari itu mereka sekarang nggak berada di desa. Dan ternyata Po ini telah mengantisipasi pertanyaan dari para bocil dengan menyiapkan 5 action figure para pendekar. Jadi para bocil dapat berfoto dengan action figure itu selama para pendekar sedang pergi menjalankan misi mereka. Di sela-sela sesi foto-foto bareng tanpa diduga tiba-tiba Master Sifu pun nimbrung yang membuat fotografer pun terkejut dan saya juga terkejut. Sambil menunjukkan raut wajah serius, Master Sifu ini mengatakan kepada si Po bahwasannya ada suatu hal yang harus ia bicarakan dengan si Po. Dalam perjalanan menuju kuil, di saat itulah Master Sifu pun mengatakan kepada si Po bahwasannya jabatan si Po sebagai Dragon Warrior sebentar lagi akan habis. Dan pertanda si Po ini harus naik jabatan menjadi pemimpin spiritual seperti Master Oogway. Tentu saja mendengar hal yang mengejutkan itu, Po pun langsung mengatakan kepada Master Sifu bahwasannya ia masih nyaman sebagai Dragon Warrior dan akan memperpanjangkan masa jabatan dirinya sendiri. Mendengar jawaban Po yang terlihat konyol, Master Sifu pun menghadapinya dengan santai di mana ia menjelaskan bahwasannya Master Oogway menitipkan tongkat itu bukan sembarang menitipkan tongkat saja, melainkan juga menitipkan semua tanggung jawab yang ditinggalkan oleh Master Oogway. Tentu aja mendengar akan hal itu, Po pun hanya bisa terdiam. Dilanjut dari Master Sifu yang mengatakan bahwasannya ia telah menyiapkan beberapa calon Dragon Warrior. Lalu di keesokan harinya kita pun diperlihatkan beberapa ekor calon yang menunjukkan eksistensi mereka untuk menjadi the next Dragon Warrior. Gadoosh. Fantastic pose.
Setelah menunjukkan skill mereka masing-masing, di saat itulah tinggal si Po menunjuk siapakah the next Dragon Warrior sesungguhnya, namun tanpa diduga tangannya malahan menunjuk dirinya sendiri. Yang mengakibatkan Po lah yang akan menjadi the next Dragon Warrior berikutnya. Sehabis tindakan ceroboh yang dilakukan oleh si Po, Master Shifu ini langsung membawa Po ke sebuah tempat, yaitu tempat mendiang dari Master Oogway. Dimana di sana si Po ini disuruh untuk bermeditasi sampai menemukan siapa the next Dragon Warrior sesungguhnya. Di tengah-tengah Po yang sedang bermeditasi, tanpa diduga si Po ini gak cocok dengan hal tersebut, atau dengan istilah kata lain, si Po ini malahan sembriweh. Namun untungnya akibat hal itu sendiri, Po malahan melihat seekor maling yang nampaknya ingin menyusup masuk ke dalam kuil. Dengan cepat Po pun langsung masuk ke dalam kuil sambil menantang pencuri itu, yang dimana tanpa diduga Po pun langsung dilemparkan sebilah pisau, namun Po dengan cepat dapat men-takedownkan serangan tersebut. Tanpa diduga tiba-tiba Po pun langsung diserang secara mendadak, yang membuat si Po harus menghindari serangan tersebut sambil juga menjaga barang-barang di ruangan itu agar tidak pecah. Namun ya, bukan Po namanya kalau nggak ada yang pecah, terlebih lagi ada beberapa barang yang pecah dan membuat si Po ini merasa marah, dan dengan cepat Po pun langsung bisa menangkap maling tersebut. Terungkaplah maling itu sendiri bernama Zen, yang dimana sesaat si Zen hendak dimasukkan ke dalam penjara, tanpa diduga muncullah beberapa ekor kambing yang berada di awal film tadi. Para kambing itu pun langsung menjelaskan kepada si Po tentang Tai Lung yang keluar dari dunia roh, namun Po yang mendengarkan hal itu pun seakan gak percaya, yang dikarenakan Tai Lung untuk keluar dari dunia roh itu merupakan hal yang sangat amat mustahil. Zen yang mendengarkan hal itu pun langsung mengatakan dengan berengkesnya, bisa jadi itu merupakan Tai Lung atau bukan makhluk jadi-jadian yang bisa saja meniru wujud dari Tai Lung. Dengan cepat, Po pun langsung pergi ke tempat TKP sesuai arahan dari para kambing sebelumnya, di mana di sana Po pun langsung menemukan sebuah tapak kaki Tai Lung. Namun makin lama diikuti, tapak kaki itu ternyata makin berubah menjadi tapak kaki yang aneh. Dari situlah Po pun langsung keingat dari perkataan Zen sebelumnya dan langsung menghampiri Zen di penjaranya. Di sana, Po pun langsung menanyakan beberapa hal kepada si Zen, namun Zen ternyata nggak mau menjawab akan hal tersebut, yang membuat si Po ini malah terus-terusan mengoceh, yang membuat si Zen pun menyerah. Ia pun lalu menceritakan seorang penyihir yang bernama Chameleon, yang dimana Chameleon sendiri dapat merubah wujudnya seperti apa yang ia inginkan. Dan Chameleon juga merupakan seorang ratu dari sebuah kota yang disebut sebagai Kota Juniper. Kota yang lumayan cukup jauh dari desa tempat tinggal Po sekarang. Mendengar akan hal itu, Po yang merasa tertantang pun langsung mengatakan kepada si Zen bahwasannya ia akan memberikan sebuah kesepakatan dengan membebaskan Zen, namun dengan satu syarat, yaitu Zen akan dibebaskan oleh Po, namun si Zen sendiri harus mengantarkan Po ke Kota Juniper, yang dikarenakan ia penasaran sekali dengan seekor Chameleon. Di tengah-tengah mereka sedang berbincang, tanpa diduga tiba-tiba Master Shifu pun masuk ke dalam hingga mengejutkan mereka berdua, dan dari situlah Po pun berangan-angan ingin menghukum si Zen dengan membawanya keluar dari penjara. Sambil terus mengoceh, Master Shifu pun mengatakan bahwasannya si Po ini harus menentukan takdirnya dengan menjalani apa yang sudah ditakdirkan, namun Po sendiri tidak menghiraukan akan perkataan tersebut. Dari sinilah perjalanan Po dan juga Zen menuju Kota Juniper pun baru saja dimulai. Di desa, berita si Po yang pergi ke Kota Juniper demi mengalahkan Chameleon sang peniru pun pada akhirnya tersebar luas, yang mengakibatkan para ayah pun mengetahui informasi tersebut. Mereka berdua, yaitu ayah asli dan juga ayah tiri, berniat untuk menyusul Po secara diam-diam. Beralih ke Kota Juniper, di mana kita ini diperlihatkan anak buah dari Chameleon yang sedang melakukan perbincangan untuk melakukan pembangkangan terhadap Chameleon. Namun mereka berempat ini mewanti-wanti takutnya salah satu dari mereka adalah Chameleon, yang jelas Chameleon sendiri bisa menyamar seperti apa yang ia inginkan. Dan benar saja, salah satu dari mereka ternyata adalah Chameleon yang menyamar, di mana Chameleon yang kesal pun pada akhirnya merubah wujudnya kembali, yaitu menjadi seekor gajah raksasa dan langsung menghajar si pembangkang tersebut dari atas kuil. Sementara ketiga orang lainnya tidak jadi ia habisi dan malahan disuruh oleh Chameleon untuk mengumpulkan pajak warga sebesar 60%. Semua hal itu dikarenakan Chameleon akan menjalankan sebuah ritual di malam bulan berdarah. Satu hari pun berlalu setelah kejadian itu, di mana kita ini diperlihatkan Po dan juga Zen yang pada akhirnya tiba di seberang Kota Juniper. Nampaknya mereka berdua yang udah capek jalan sehari suntuk memutuskan untuk beristirahat di sebuah kedai di tepi jurang, di mana kedai itu sendiri bernama Kedai Kelinci Bahagia. Setibanya di dalam, Po pun sangat amat terkejut ketika melihat bahwasannya Kedai Kelinci Bahagia ternyata hanya ungkapan semata, melainkan para kelinci ternyata tidak sebahagia itu. Faster!
Dari sinilah Pou dan juga Zen pun berpencar, yang dimana Zen dengan laknatnya bermain mahjong yang dikarenakan dia ini resep dengan permainan tersebut. Sementara Pou sendiri sedang berbincang dengan seorang bangau yang ternyata bangau itu merupakan kapten kapal. Kebetulan banget si Pou ini harus menyeberangi lautan untuk sampai ke kota Juniper, yang dimana Pou pun pada akhirnya berbincang dengan kapten kapal itu. Lagi dan lagi, kapten kapalnya ternyata bukanlah si bangau, melainkan sosok ikan yang berada di mulut si bangau, yang dimana dia ternyata merupakan kapten kapal sesungguhnya. You got a deal. Dari kejauhan, ternyata si Zen ini memenangkan permainan mahjong yang ia mainkan, dan dari situlah ia pun berinisiatif untuk mentraktir si Pou, dengan memesan semua makanan yang berada di menu. Saking kegirangannya, Pou pun langsung menepuk pundak dari si Zen yang tanpa diduga di permainan mahjong sebelumnya, Zen ini melakukan kecurangan. Dan beberapa keping mahjong pun pada akhirnya berjatuhan, yang mengakibatkan sang owner pun tahu kecurangan dari si Zen dan langsung ingin membunuh mereka berdua. Pou yang banyak duit pun berniat untuk bernegosiasi dengan mengembalikan uang yang telah diambil oleh Zen atau kecurangan yang dilakukan oleh Zen, namun tanpa diduga Zen ini malahan nyolot dan menantang mereka semua. Mendengar akan hal itu, Pou pun hanya bisa geleng-geleng kepala, dan pertarungan pun pada akhirnya dimulai. Di tengah-tengah pertarungan mereka, si Zen ini ternyata memiliki sedikit keahlian untuk bela diri dan juga sedikit keahlian mencuri, yang mengakibatkan setiap ia mengalahkan musuhnya, ia ini pasti mencuri. Pou yang mengetahui akan hal itu pun tentu saja begak dan langsung mengembalikan setiap hal yang dicuri oleh si Zen kepada orang yang telah dipukuli oleh dirinya. Pou yang sudah malas menghadapi mereka yang tak kunjung ada habisnya, Pou pun langsung menggunakan tongkat kebijaksanaan, namun akibat tongkat itu hampir saja menghancurkan kedai kelinci bahagia. Semua hal itu dikarenakan kedai itu tepat sekali berada di pinggir jurang, namun tanpa sengaja Pou dan juga Zen pun terjatuh, yang dimana di bawah ternyata sudah ada si kapten yang menunggu. Dan pada akhirnya mereka pun langsung berlayar ke kota Juniper. Sementara itu, ayah tiri dan juga sang ayah Ori pun sedang menempuh perjalanan untuk menyusul anaknya secara diam-diam dan balik lagi kepada Pou dan juga Zen, yang pada akhirnya di keesokan harinya mereka ini hampir tiba di kota Juniper. Di sana, Pou dan juga Zen saling curhat satu sama lain, di mana si Pou ini sebenarnya nggak mau menjadi pemimpin spiritual yang dikarenakan ia merasa dirinya tuh nggak pantas. Terlebih lagi, ia ini sering sekali melakukan tindakan yang sembrono dan nggak cocok banget untuk menjadi pemimpin spiritual. Tak luput dari Zen yang bercerita tentang latar belakang dan juga masa lalunya, di mana dulu Zen ternyata besar di kota Juniper dan bahkan untuk bertahan hidup ia ini harus mencuri. Sampai suatu ketika datanglah seseorang yang dapat memberikan dia makanan yang enak dan bahkan memberikannya tempat yang layak. Di dalam kerajaan, Chameleon sendiri ternyata mengumpulkan pajak warganya sebesar 60% bukan tanpa sebab, yang dikarenakan ia ingin membuat sebuah hal dari pajak tersebut. Hal itu sendiri ternyata merupakan sebuah segel sihir. Namun ternyata si Chameleon sendiri masih membutuhkan banyak sekali pajak warganya, yang dikarenakan ia hanya membuat setengah dari segel sihir tersebut. Setelah semua tadi tercapai, Chameleon akan menguasai setiap kota termasuk desa yang ditinggali oleh Pou. Tiba-tiba Pou pun langsung terbangun dari mimpinya, yang ternyata Pou melihat penglihatan sebelumnya, dan ia pun berkata kepada Zen ingin cepat-cepat untuk menaklukkan Chameleon. Namun Zen sendiri menghadapi si Pou dengan santai dengan mengatakan bahwasanya kita baru saja tiba di kota Juniper. Dan mereka pun langsung berkeliling tempat tersebut. Di tengah-tengah perjalanan mereka, Pou pun langsung terheran-heran karena si Zen setiap jalan tuh disapa oleh para warga yang melihat dirinya. Lantas, Pou pun menanyakan akankah si Zen merupakan orang yang terkenal di kota Juniper, namun Zen dengan konyolnya malahan mengatakan bahwasannya memang ia terkenal, namun terkenal menjadi buronan. Ketika melihat posternya, si Pou ini langsung merasa terkejut dan menyarankan si Zen untuk sembunyi-sembunyi takut ketangkap, namun Zen yang batu, tanpa diduga tiba-tiba di belakangnya ada polisi dan Zen pun tertangkap. Berusaha membela si Zen, si Pou pun langsung menghentikan aparat kepolisian yang hendak menangkap si Zen dengan mengatakan bahwasannya ia merupakan Master Dragon Warrior. Setelah mendengar akan hal itu, aparat kepolisian itu pun hanya bisa terdiam karena mereka nggak tahu apa itu Dragon Warrior, dan malahan si Pou ini ikut-ikutan ditangkap karena ia bersama si Zen. Dengan cekatan, Zen ini dapat membebaskan dirinya bersama juga dengan si Pou dan langsung dengan cepat melarikan diri dari tempat itu. Hingga di suatu ketika, tiba-tiba si Pou ini pun berteriak yang dikarenakan ia ini terkejut ketika melihat bahwasannya dirinya sekarang sudah menjadi buronan dan memiliki poster sendiri.
Namun ketika melihat poster itu, Po sendiri malahan bahagia karena ia sebentar lagi akan terkenal seperti si Zen yang tanpa diduga tiba-tiba para aparat kepolisian langsung mengepung mereka. Di sebuah tempat, mereka yang sudah terpojok tanpa diduga tidak bisa pergi kemanapun selain harus bertarung, dan dari situlah si Po ini dibuat terkejut lagi ketika melihat si Zen ini membukakan sebuah jalan. Dan mereka berdua pun dengan cepat masuk ke jalan itu yang ternyata jalan itu sendiri merupakan sebuah jalan rahasia menuju sebuah tempat di bawah kota Juniper. Setelah cukup lama berjalan, mereka pun pada akhirnya tiba di sebuah tempat yang bisa disebut sebagai kota kedua dari kota Juniper. Atau dengan artian kata lain, sisi gelapnya dari kota Juniper yang dikarenakan yang tinggal di tempat itu sendiri merupakan para kriminal. Mereka berdua yang sedang berjalan tanpa diduga tiba-tiba mereka ini dihentikan oleh mentor lama dari si Zen yang bernama Han, dan ternyata si Zen dan juga si Han terlibat masalah dulunya. Seketika itu jugalah Zen pun gak gentar untuk menghadapi mentornya sendiri yang udah mengajari dia bagaimana teknik caranya mencuri. Yang karena tentu aja dia ini membawa sesosok Dragon Warrior yang pasti akan membantai mereka semua yang berada di tempat tersebut. Tiba-tiba mereka semua pun lantas terdiam dan menanyakan kepada si Zen siapa itu Dragon Warrior, dan Po yang mendengar akan hal itu merasa dirinya gak terkenal di tempat ini dan hendak menunjukkan eksistensinya. Po yang hendak menghabisi mereka semua tanpa diduga Master Shifu pun muncul di dalam ingatannya sambil mengatakan bahwasannya kekerasan bukanlah jalan satu-satunya. Untuk menunjukkan eksistensi, menggunakan bacot no jutsu aja juga udah bisa, yang dikarenakan hal itu sendiri dapat menyadarkan mereka semua. Setelah mendengar ceramah dari gurunya, Po pun langsung menerapkan ceramah itu untuk menunjukkan eksistensinya dengan menggunakan bacot no jutsu seperti apa yang dikatakan oleh Naruto. Intinya, di saat Po ini berceramah, mereka semua yang berada di tempat itu malahan salah nangkep dan malahan mengira bahwasannya jikalau mereka nggak melakukan kekerasan sekarang, mereka harus melakukan kekerasannya nanti, namun lebih kejam, lebih psikopat, dan juga lebih brutal. Tentu saja mendengar akan hal itu, Po pun hanya bisa terdiam, dan Zen juga yang mendengar akan hal itu hanya bisa geleng-geleng kepala. Sehabis akan hal itu, Zen pun menghampiri mentor lamanya sambil mengatakan bahwasannya kedatangan ia kemari untuk membawa Dragon Warrior mengalahkan Chameleon. Jadi ia meminta tolong kepada si Han untuk bermalam di tempat ini, dan Han yang mendengar akan hal itu pun setuju. Sementara itu, kita pun kembali kepada bapak-bapak yang sudah tiba di tempat kedai kelinci bahagia. Awalnya, bapak tiri berusaha menanyakan baik-baik kemana arahnya si Po yang dikarenakan mereka sama-sama pedagang, namun tanpa diduga sang pemilik ini merasa kesal ketika mengetahui si Mr. Pink ini merupakan bapak dari si panda tersebut. Sang owner berniat ingin membunuh Mr. Pink untuk membayar kesalahan si Po dengan menjadikannya bebek goreng, namun tanpa diduga Mr. Lee yaitu sebagai bapak Ori tiba di tempat tersebut. Dengan berpura-pura menjadi bapak dari si Po yang dimana ia mengancam jikalau mereka semua tidak ingin memberitahukan kemana arah si Po, ia akan menjatuhkan kedai kelinci bahagia ini. Tentu saja mereka semua pun langsung serentak menunjukkan arah ke kota Juniper yang mengakibatkan kedua bapak itu pun langsung pergi meninggalkan kedai kelinci bahagia itu. Dilanjutkan dari Po dan juga Zen yang pada akhirnya masuk secara diam-diam menuju istana yang ditinggali oleh Chameleon. Seusainya tiba di depan gorong-gorong menuju masuk ke dalam istana, namun sebelum mereka melakukan penyerangan, si Po terlebih dahulu memberikan benih bunga pohon persik kepada si Zen sebagai sebuah kenang-kenangan gitu, hingga pada akhirnya mereka berdua pun masuk ke dalam istana itu secara diam-diam dan tepat sekali berada di aula istana itu. Di mana ternyata banyak sekali pasukan dari Chameleon yang sedang tertidur, dan dari situlah mereka pun harus diam-diam menyusup untuk masuk ke dalam istana. Lagi dan lagi, Po yang ceroboh malahan kentut di situasi begitu yang mengakibatkan para penjaga pun terbangun dan langsung mengejar mereka. Dengan cekatan, si Po untungnya dapat menutup pintu dari dalam yang mengakibatkan para penjaga pun gak bisa masuk ke dalam. Namun anehnya, setibanya di dalam, si Po ini gak menemukan Chameleon sama sekali, dan bahkan tiba-tiba ia ini terperangkap oleh sebuah rangka segel sihir yang diciptakan oleh Chameleon. Po lalu memberikan tongkatnya kepada si Zen sambil mengatakan untuk mempeganginya sebentar, sementara Po akan mengangkat rangka segel sihirnya. Namun tanpa diduga, tiba-tiba si Zen malahan memberikan tongkat itu kepada Chameleon yang ternyata dia berada di pihak Chameleon. Dari situlah Chameleon pun pada akhirnya menjelaskan hal demi hal kepada si Po yang dimana awal mulanya sebenarnya Chameleon tertarik sekali dengan kungfu. Namun karena wujudnya yang aneh, para master kungfu menolak keberadaan si Zen dan bahkan menolak ia sebagai muridnya.
Kesal, kecewa, dan juga hampir putus asa, namun Zen yang bertekad ingin membalaskan dendamnya kepada ahli-ahli kungfu berniat untuk menghabiskan waktunya untuk belajar sihir. Bertahun-tahun pun berlalu, di mana ia yang sudah mahir menggunakan teknik sihir, hal demi hal pun ia lakukan, yang di mana salah satunya adalah menguasai kota Juniper. Suatu ketika, di saat ia sedang melintasi kota Juniper, yang di mana semua orang pun bertunduk, namun kecuali ada satu anak kecil yang gak mau tunduk terhadap dirinya. Dan malahan dengan lancangnya, ia ini nekat sendiki-sendiki mencuri permata yang berada di singgasananya, dan sesaat tertangkap, anak kecil itu tidak menunjukkan raut rasa takut sama sekali. Kameleon yang tertarik berniat mengangkat anak kecil itu sebagai murid pertamanya, yang dimana anak kecil itu adalah Zen kecil. Setelah mendengar kisah itu, Pau pun lantas ngecengin Kameleon yang dikarenakan sekeras apapun ia mencuri raga seseorang, ia ini tidak akan mendapatkan kekuatan kungfunya. Jadi Pau pasti tahulah, jikalau ia berhadapan dengan Kameleon, ia ini pasti akan menang yang dikarenakan Kameleon hanya mahir dengan teknik sihirnya. Kameleon dengan enteng membalas ledekan yang dilontarkan oleh si Pau, yang dikarenakan tongkat kebijaksanaan berada di tangannya, ia bisa saja membuka alam dunia roh. Di malam bulan berdarah, yaitu malam ini, jadi ia nggak perlu belajar kungfu selama bertahun-tahun, ia hanya perlu mengambil roh dari sang ahli kungfu lalu memasukkannya ke dalam tubuhnya. Mendengar akan hal itu, Pau pun langsung terkejut dan dengan cepat langsung menghancurkan lantai di bawah dirinya untuk melarikan diri dari tempat tersebut. Dan ternyata Pau ini masih selamat yang dikarenakan ia bergelantungan di salah satu dahan pohon, namun tanpa diduga ada salah satu penjaga yang ia hempaskan sebelumnya. Di tepi jurang itulah perkelahian pun hampir saja terjadi di antara mereka berdua yang mengakibatkan mereka akan mati konyol, namun tanpa diduga sang ayah pun tiba-tiba datang untuk menyelamatkan si Pau. Dimana sambil bergelantungan kedua ayah itu pun menjelaskan bahwasannya ia dapat menemukan Pau dari bulu yang Pau tinggalkan. Hey, look. Pau was loose. Di sebuah tempat, Pau pun pada akhirnya bercerita kepada kedua ayahnya tentang kejadian sebelumnya, dan andai aja ia mendengarkan perkataan dari Master Shifu, mungkin semua hal ini tidak akan pernah terjadi. Kedua ayah pun berusaha mendengarkan apa isi hati anaknya dan berusaha menceramai dengan bahasa mereka masing-masing. Dan intinya, setelah gua telaah, jikalau semua hal telah terjadi, ya udah terjadilah, namun jikalau ada hal buruk yang terjadi, maka dari itu kita harus membenarkan akan hal buruk tersebut. Tentu saja, Pau yang sudah mendengar akan ceramah dari kedua orang tuanya pun langsung kembali bersemangat. Di malam harinya, kita pun pada akhirnya diperlihatkan rencana dari Kameleon, yang dimana ia dengan cepat langsung menggunakan tongkat kebijaksanaan untuk membuka portal ke dalam alam dunia roh. Setelah portal muncul, dari situlah ia pun berkata kepada portal itu bahwasannya bawakan dia Tai Lung, dan dengan cepat tiba-tiba Tai Lung pun muncul dari dalam portal. Sesaat Tai Lung muncul, dari situlah Tai Lung pun seakan merasa terkejut karena yang memanggilnya ternyata bukanlah Pau melainkan seekor makhluk yang gak tahu jenisnya apa. Tai Lung yang awalnya ingin mengambil kesempatan itu untuk melarikan diri dan gak menghiraukan apa perkataan dari si Kameleon, tanpa diduga Kameleon langsung mengerahkan pasukannya untuk menyerang si Tai Lung. Dan mau gak mau, si Tai Lung pun harus meladeni semua anak buah dari si Kameleon yang tentu aja sangatlah ejet bagi Tai Lung. Namun tanpa Tai Lung sadari, Kameleon sudah diam-diam menyamar menjadi anak buahnya sendiri dan langsung menarik roh dari si Tai Lung. Yang mengakibatkan si Kameleon ini dapat menggunakan teknik kemampuan seperti si Tai Lung, dan dengan cepat ia pun langsung melumpuhkan Tai Lung. Setelah itu, ia pun mengurung Tai Lung di rangka segel sihirnya dan melakukan hal yang sama kepada master kungfu yang lain. Setelah melihat semua akan hal itu, Zen pun seakan merasa bersalah dan dengan cepat ingin pergi dari sana dengan keluar dari tempat itu, namun tanpa diduga tiba-tiba ia pun bertemu dengan si Pau. Setelah melihat Pau, Zen pun seakan merasa senang yang dikarenakan Pau sekarang masihlah hidup, dan dari situlah ia pun memutuskan untuk meminta maaf kepada si Pau. Namun Pau sendiri seakan gak menghiraukan apa perkataan dari si Zen, yang dimana Pau terus-terusan berjalan. Zen yang kesal berusaha menghentikannya hingga perkelahian pun terjadi di antara mereka berdua dengan singkat. Hingga suatu ketika, di saat Zen hendak menghampiri si Pau, Pau pun langsung bersiap, dan tanpa diduganya Zen ternyata memeluk si Pau. Semua hal itu yang dikarenakan si Zen ini suka dengan si Pau, ya enggak dong, jikalau mereka nanti nikah, anaknya tuh bakal jadi apa? Semua hal itu dikarenakan si Zen ini enggak pengen melihat sahabat satu-satunya mati di dalam sana.
Yang dengan artian kata lain, si Zen ini merasa telah menemukan teman di dalam hidupnya yang dikarenakan Pou seakan selalu sabar dengan semua tingkah laku yang dilakukan oleh si Zen. Mendengar pengakuan itu, Pou pun pada akhirnya memaafkan si Zen, namun gak ada cara lain lagi selain menghentikan Chameleon kalau gak Pou yang harus menghadapi dirinya. Tiba-tiba, Zen pun kepikiran akan suatu cara yang dimana ia akan meminta tolong kepada teman-teman kriminalnya untuk menambah pasukan, sementara Pou langsung akan menghadapi si Chameleon. Setuju akan cara itu, Pou juga menitipkan kedua ayahnya kepada si Zen yang dikarenakan ayahnya gak bisa mengikut dirinya untuk melawan Chameleon yang dikarenakan hal itu sendiri sangatlah berbahaya. Zen yang berusaha ceramah untuk meyakinkan mereka semua untuk membantu dirinya dan melakukan tindakan baik, namun ternyata ceramahnya itu gak dimengerti oleh mereka semua. Karena nada si Zen merupakan nada minta tolong baik-baik, sebenarnya tempat itu sendiri merupakan tempat kriminal, jadi harus menggunakan nada kriminal jahat. Jadi simpelnya tuh begini, si Zen pada akhirnya membalikkan kosa katanya dengan mengatakan bahwasannya kita akan melakukan tindakan jahat dengan menjajah istana bersama-sama. Setelah mendengar akan hal itu, para kriminal pun setuju dan meneriakkan nama si Zen. Beralih kepada si Pou yang sudah masuk ke dalam istana, di mana di sana si Pou ini memperhatikan Chameleon secara diam-diam dan bahkan tanpa sengaja ia pun berbicara dengan Tai Lung yang ternyata berada di belakangnya. Tai Lung yang emang dengki banget dengan si Pou pun langsung mengatakan bahwasannya kesalahan terbesar di dalam diri si Oogway adalah memilih si Pou sebagai Dragon Warrior. Yang dikarenakan si Tai Lung ini kalau udah ngelihat si Pou tuh seakan gak pernah becus dengan melakukan tugasnya, dan ketika Pou mendengar akan hal itu ia hanya bisa merenung aja. Di luar kita pun diperlihatkan ayah dari si Pou yang berpura-pura menjadi si Pou untuk melabui para penjaga, kali aja para penjaga ketar-ketir ketika melihat si Pou. Namun ternyata para penjaga sendiri ketika melihat panda nafsu ingin membunuhnya yang mengakibatkan sang ayah pun harus berlari sampai ke sebuah titik yang telah mereka siapkan. Dimana di sana ada ketiga kelinci yang imut, namun hanya rupanya saja imut melainkan dia ini ya you know lah. Kembali kepada si Pou yang awalnya ingin menggunakan kotbah no jutsu kepada si Chameleon, namun ternyata Chameleon yang batu malahan langsung menantang si Pou, yang tentu aja Pou yang ditantang langsung menerima tantangan tersebut. Dan dengan cepat duel pun terjadi di antara mereka berdua. Chameleon yang menyadari bahwasannya ia belum bisa mengimbangi si Pou, ia pun berinisiatif untuk menggabungkan semua kemampuan dari para master kungfu. Dan minusnya, wujudnya akan menjadi jelek yang dimana pertarungan pun akan kembali dimulai. Namun tanpa diduga, ternyata Chameleon sebelumnya telah berhasil menyentuh si Pou yang pertanda ia telah mencuri rohnya, dan Pou versus Pou pun pada akhirnya terjadi. Pertarungannya cukup sengit, mengakibatkan mereka berdua pun sama-sama imbang, namun Chameleon bertindak curang dengan menggunakan rangka segel sihirnya. Serangan itu pun dilancarkan secara bertubi-tubi yang membuat si Pou pun pada akhirnya terperangkap oleh rangka segel sihir tersebut. Dari situlah Pou pun mau gak mau harus menyerahkan tongkat kebijaksanaan kepada si Zen agar si Zen ini dapat mengalahkan Chameleon. Namun Zen sendiri malahan gak percaya diri yang dikarenakan ia ini pasti gak bakal bisa menang. Pou pun mengeluarkan kata-kata motivasinya bahwasannya ia sudah menaruh harapan besar kepada si Zen yang gak pernah kenal rasa takut. Mendengar akan hal itu, Zen pun seakan termotivasi dan dengan cepat langsung menghadapi Chameleon. Serangan demi serangan ia lancarkan kepada Chameleon, namun dengan ejet Chameleon dapat menyerang si Zen dua kali lipat. Namun suatu ketika, ia pun jadi teringat dengan teknik yang dilancarkan oleh si Pou ketika Pou menghadapi para bandit yang berada di kedai kelinci bahagia. Ia pun langsung menirukan teknik yang dilakukan oleh si Pou dan... Serve and scablam! Can rule, someone always gets hurt. Setelah berhasil memingsankan Chameleon, tiba-tiba Pou berada di belakang si Zen yang ternyata selama ini si Pou sebenarnya gak terkurung di dalam rangka tersebut. Melainkan ia ini ingin melihat seberapa jauh Zen mengerti tentang kungfu. Tiba-tiba Chameleon pun kembali tersadar yang mengakibatkan Pou pun langsung berkata kepada si Zen bahwasannya ia akan menunjukkan teknik terakhir kepada si Zen agar si Zen dapat mempelajari teknik tersebut.
Seusainya Po mengalahkan Chameleon, Po pun langsung mengembalikan semua kemampuan kungfu kepada masternya masing-masing. Sehabis akan insidennya sangat amat heroik itu, Tai Lung pun langsung menghampiri Po sambil mengatakan bahwasannya ia menarik ucapannya kembali. Karena ada benernya juga omongan si kura-kura tua yaitu Master Oogway, karena toh si Po ini masih berguna sampai sekarang. Po yang mendengar akan hal itu pun hanya bisa berterima kasih dan lanjut membukakan portal menuju alam dunia roh bagi mereka semua. Scene pun ditutup di mana kita ini diperlihatkan Po, Zen dan juga kedua bapaknya yang sudah kembali ke desa. Po lalu menghampiri Master Shifu sambil mengatakan bahwasannya ia telah menemukan The Next Dragon Warrior yang tak lain dan tak bukan adalah si Zen. Namun masih membutuhkan tahap proses latihan. Tentu saja Master Shifu yang mendengar akan hal itu pun hanya bisa geleng-geleng kepala aja. Po lanjut menunjukkan siapa yang akan melatih si Zen yang tak lain tak bukan adalah kelima para pendekar yang telah pulang dari misi mereka. Dan film pun berakhir. Dan bagaimana nih menurut kalian film dari Kung Fu Panda keempat kali ini? Menurut gue sendiri, gue sangat amat kurang dengan film kali ini karena gue berekspektasi terlalu ketinggian. Ya ibarat kata kalau gue yang jadi sutradaranya, gue pengen banget sih di Kung Fu Panda keempat kali ini gue akan rombak ceritanya dimulai dari si Po yang kalah di Kung Fu Panda keempat ini dan ia menyerahkan tongkatnya kepada si Zen lalu Zen melarikan diri dari tempat tersebut. Ia pun berlatih kungfu secara otodidak sambil mencari kelima pendekar dan juga sambil dikejar-kejar oleh para penjaga dari pasukan Chameleon. Setelah menemukan kelima pendekar, ia pun menunjukkan tongkat milik si Po yang dimana mereka pun beraliansian untuk menyelamatkan Po dan juga para ahli kungfu lainnya. Namun karena durasi pasti nggak cukup, jadi judulnya adalah Kung Fu Panda aja. Nah terus Kung Fu Panda Part 2 kayak keren banget ya kan. Ya itu hanya sekedar imajinasi dari gua aja ya guys ya. Ya udah, gua Zu pamit undur diri dari hadapan kalian. Jika kalian mau request film, langsung aja request di kolom komentar. Dan bye bye.